Timnas U19 melakukan latihan untuk kedua kalinya dalam rangka melakukan persiapan menghadapi pertandingan ke depan sejak hari Senin lalu. Tak seperti biasanya, tim asuhan Bima Sakti ini terlihat dilatih oleh dua asisten Luis Mia, Eduardo Perez dan Miguel Gandia. Kedua asisten Luis Mia menjalankan program untuk Timnas Indonesia U19 selama sang pelatih Bima Sakti absen mengikuti kursus lisensi pelatih AFC di Sawangan sejak Senin lalu. Pergantian pelatih ini tak terlalu berdampak banyak pada porsi latihan Timnas Indonesia di Sawangan sejak Senin lalu. Pergantian pelatih ini tak terlalu berdampak banyak pada porsi latihan Timnas Indonesia U19. Sebenarnya nggak hampir jauh beda sih, cuman di sini emang latihannya lebih di push di intensitinya aja. Jadi tapi gitu. Iya, nggak intensitas mainnya lebih cepat, diharuskan lebih cepat. Tapi kalau di sana sama Coach Indra juga nggak terlalu beda filosofinya, sama-sama main bola bawah. Tidak hanya pelatih yang berbeda, namun Timnas U19 juga dijadwalkan akan melakukan latihan bersama dengan Timnas Indonesia U23 hingga hari Minggu mendatang. Ide penggabungan ini berasal dari Luis Mia yang ternyata memiliki misi khusus. Skema penggabungan dinilai dapat memperluas Luis Mia bisa melihat perkembangan kedua tim. Objetivo es que el Luis Mia pues puede observar a todos los jugadores tanto del sub-19 como del sub-23 todos los días. Bimas aquí es el entrenador del sub-19 y está con nosotros también en el staff sub-23. Y la verdad que así yo creo que hay una cohesión perfecta y en caso de que algún día necesitemos también algún jugador del sub-19 puede venir con nosotros. Jika latihan gabungan berjalan dengan lancar, diharapkan ada benefit yang bisa dirasakan nantinya, seperti timbulnya harmonisasi dan koneksi yang baik antara Timnas Indonesia U19 dan U23.